FGD Sport. Dan kali ini kita bakal ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola. Ini dia informasinya. Ronaldo de Assis Moreira atau yang lebih dikenal dengan nama Ronaldinho adalah salah satu legenda sepak bola asal Brazil. Pria yang kini berusia 39 tahun itu dikenal sebagai salah satu penyihir lapangan yang selalu bermain dengan senyum lebar di bibirnya. Ronaldinho kecil tumbuh di akademi pemain muda klub Liga Brasil, Grêmio, sejak berusia 7 tahun. Ia baru menjalani debut di tim senior pada tahun 1998, tepatnya pada laga Copa Libertadores. Pada tahun 1999 menjadi tahun yang luar biasa bagi Ronaldinho yang saat itu baru berusia 18 tahun. Saat itu ia langsung menjadi sensasi dengan mencetak 23 gol dalam 48 laga serta dipanggil ke timnas senior Brazil. Tapi siapa sangka jika pemain yang murah senyum itu ternyata bisa bermain keras dan brutal di atas lapangan. Ronaldinho sering tertangkap kamera melakukan tindakan kurang terpuji itu. Tak jarang berkat aksinya tersebut, Ronaldinho harus diganjar kartu kuning, bahkan kartu merah oleh wasit. Lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kita.